sisa kayak kemarin. Aku nggak tahu. Ini pintu. Pintu kok nggak kebuka, yang di sini tuh kebuka tapi kekunci dari luar. Ini kekunci dari dalam. Kok bisa ya? Aku mau duduk, capek. Udah duduk nih, capek banget aku ya. Lega deh. Kayaknya aku udah. Coba aku lihat benderanya. Loh kok tiba-tiba berubah gini ya? Waduh. Senangnya aku. Senang. Tapi jarang sih aku pingin naik mobil. Mau ke Palangkaraya, bosen. Enam jam kemudian. Nah kayaknya udah deket nih. Oh ini kayaknya nih. Ini lagi diperbaiki ya, rusak jalannya. Nah ini nih Kota Palangkaraya. Wah diperbarui lagi ya. Bagus banget kotanya ya. Kemarin ku lewat sini guys. Sempet kemarin gak direkam. Soalnya macet. Wah kotanya bagus ya. Coba ku roboh. Canda guys. Roboh. Canda guys. Haha. Roboh ini beneran. Sorry ya guys. Notifikasi sebelum aku mati. Udah dimatiin aku. Ini ayam mancur. Kenapa sih ditaruh di sini? Sulit deh. Udah jam kemudian udah nyampe rumah. Oh lewat sini, pintunya ke sini. Kayaknya aku lelah deh, capek. Gak ada yang bantu. Aku dapat istirahat. Tujuh jam kemudian. Loh. Kok udah pagi? Loh, kemarin aku tidur sore. Kok udah lama gak masuk sini? Wah, ini ternyata kamar mandiku. Bagus. Estetik lagi. Mandi siang, mandi pagi-pagi. Pakai sabun rasa. Bunga tulip. Kayaknya kepala aku jadi wangi deh. Kayaknya ini air tulip. Makanya putih ini. Jangan-jangan air aqua lagi apa yogurt. Apa
susu. Susu kali ini kok bisa putih gini? Itu di batangnya warna biru, sininya warna putih. Kok bisa ya? Yaudahlah. Lantai atasku tutup lagi. Ada banyak komentar yang kalian nanya, Kak, kok kulkas yang di samping tangga itu nggak pernah kebuka? Oh, maksud kalian yang ini? Oh, yang ini aku tutup, soalnya aku nggak masukin apa isi sini. Nggak masukin snack gitu loh. Ini buat taruh kue ulang tahun aja, banyak kue ulang tahun di sini biar kalian nggak iri gitu. Banyak yang kalian pingin ID rumah ini loh guys, banyak banget ya. Nggak bercanda-canda ya guys, gak banyak tapi sedikit. Aku mau tahu ID-nya berapa. Udah, jelaskan di kolom tadi loh. Masa kan gak tahu apa di part 5-nya ya? Gak tahu. Part 5-nya di sini. Oh, part ini ya guys. Aku kasih tahu tadi kan udah. Keluar ah, pelan-pelan jalannya. Biar gak capek. Aduh. Mau lihat ah. Bagus ya. Aku ingin ke belakang. Lo itu ya Remia lagi ngapain di taman? Guys, sorry lah guys, tadi kok bisa ngebak gini ya? Sakuranya apa ini lemot guys? Sorry ya. Aduh. Nah ini dia remote controlnya. Tereret, tetetet, tereret. Luar teleponku tereret, tetetetet, tereret. Oh ternyata Tante Indah, ya udah. Sekarang aku nyalain AC-nya. Titut, titut. Udah nih, AC-nya wangi banget. Sampai nembus. Coba aku lihat di luar. Ya, ruangannya dingin sini. Panas banget ya. Wah, hasilnya sampai ke tamannya Yete dong. Sampai keluar rumah. Wah, ternyata sini dingin banget ya. Yang mencegah matahari panasnya.
matiin ah. Perot, perot. Oh bisa. Kayaknya ada mozzarella nih. Oh ini pai kemarin. Oh ini cookies kemarin ya. Kan ini kan cookies. Kok bisa ada sini lagi cookiesnya ya? Kayaknya enak. Dulu sini ada meja. Isi makanan ya. Makan Liva yang dulu, sekarang upgrade yang baru. Ya apa sih guys, pantat kuda. Ini pantat kuda ya guys. Kok gini, ini apa nih? Oh ini brokoli kuda, apa nih? Brokoli musang. Musang brokoli, teddy, teddy, brokoli, kelinci, kelinci, brokoli, kuda, brokoli. Betul gak sih guys? Brokoli, anak gajah, gajah, brokoli. Kok gini ya guys? Rerumputan yang dari rumah Kak Niva. Bagus juga ya, aku pengen duduk, aku capek. Benderanya mana ya? Oh itu benderanya, aku lihat ah. Nah, kalau kalian mau lihat benderanya, apa mau bikin part 5 nya, jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. Dah.